Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kan YouTube? Jumpa lagi dengan saya Hairil. Di kesempatan kali ini perlu saya jelaskan kepada kawan-kawan bahwa sebelumnya channel ini bernama Bisnis Sampingan ya. Tapi beberapa minggu yang lalu saya robah menjadi Hijau Buah. Jadi kawan-kawan jangan terkejut loh, sekarang kok beda ya. Sebenarnya ya sama aja sih. Cuman saya buat namanya supaya kita lebih dekat dengan dunia pertanian lah. Karena kan hijau itu nggak jauh-jauh dengan warna yang ada di sekitar kita, daun ya dan yang lainnya. Kemudian buah itu, buahnya kalau sudah hijau berarti kita masih masih muda, masih punya semangat. Jadi dari situlah saya ambil kata hijau buah itu. Jadi masih hijau, masih kencur, tapi kita punya semangat yang kuat untuk membangun pertanian Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan yang mau bergabung, saya buka atau buat grup WA ya, grup WA tentang pertanian. Nah, tujuannya adalah untuk bagi kawan-kawan yang mungkin penjelasan-penjelasan saya dalam menjelaskan video kurang jelas, silahkan nanti bertanya di grup tersebut ya, silahkan join di sini ya, di nomor yang ada di sini, silahkan ping, nanti saya tambahkan ke grup. Tujuannya selain kita saya menjelaskan misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang jelas dari penyampaian saya di video. Nah, ini saya pikir bisa menjadi ajang silaturahmi kita ya, kawan-kawan petani di seluruh Indonesia yang ada, atau mungkin kawan-kawan kita di negara-negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, silahkan gabung juga boleh ya, bergabung dengan kita. Nah, ajang silaturahmi kita dan saling sharing ya. Jadi tidak mesti harus dari saya materi atau hal-hal yang mungkin bisa dijawab. Kawan-kawan mungkin yang sudah punya pengalaman dengan permasalahan-permasalahan kawan-kawan kita yang lain juga bisa di sana ikut memberikan solusi-solusi, sehingga kita bisa banyak dapat masukan, bisa memperbaiki hal-hal yang mungkin selama ini belum kita ketahui ya. Jadi yang terutama adalah ajang silaturahmi, karena silaturahmi kita kalau sudah terbentuk, insya Allah nanti rezeki kita juga bakal mengalir. Saya pikir silahkan bergabung lagi sekali lagi di sini, di nomor yang ada di bawah sini, nanti silahkan ping, nanti saya tambahkan ke grup. Nah, di kesempatan kali ini kawan-kawan, saya akan membahas tentang bagaimana cara merangsang pembungaan pada jeruk nipis yang ada di dalam pot ya. Jadi mungkin kawan-kawan di rumah sudah punya tabulan pot jeruk nipis, tapi udah usia 1 tahun, 2 tahun belum berbuah juga. Jadi kali ini saya akan kasih tahu atau sharing kepada kawan-kawan bagaimana cara merangsang pembungaan pada jeruk nipis supaya bisa segera berbunga dan berbuah. Nah, terlebih dahulu kawan-kawan harus pastikan dulu ya, bibit yang kawan-kawan tanam itu bukan dari biji ya. Kalau dari biji memang butuh waktu yang cukup lama bisa berbuah. Jadi pilihlah di awal itu bibit-bibit yang hasil misalnya hasil stek, atau misalnya sambung pucuk, atau misalnya cangkok. Jika ini sudah bisa dipastikan, nah sekarang saatnya saya akan kasih tahu kawan-kawan bagaimana cara merangsang pembungaan pada tabulan pot jeruk nipis. Ya, ikuti terus video ini. Nah, untuk selanjutnya kita berikan tambahan nutrisi berupa pupuk pada tanaman kita ya. Yang namanya tanaman dalam pot itu kan jangkauan akarnya juga nggak jauh ya, hanya berkitar sekitar di dalam pot saja begitu. Jadi kemampuan untuk mencari makan kemana-mana susah, nggak bisa kemana-mana, maka kita harus wajib memberikan tambahan nutrisi ya. Jadi kalau untuk organik kan kalian bisa menggunakan kompos kotoran sapi atau kompos kotoran kambing ya, silakan. Thank you.
Nah, untuk merangsang pembungaan dari ketiga unsur makro ini, yang harus menonjol itu adalah unsur P-nya. Jadi unsur fosfornya yang harus menonjol. Jadi saya biasanya menggunakannya begini, rumusnya ya. Jadi kalau misalnya kita masa-masa mau pembungaan, NPK misalnya kan 1 banding 2 banding 1. Artinya unsur N-nya 1, P-nya 2, dan K-nya 1. Jadi yang kita tonjolkan adalah unsur P-nya. Nah ya, di sini kebetulan saya menggunakan ya yang gampang aja ini, misalnya kita pakai pupuk NPK ya. Jadi kalau kita berikan ini 1 sendok ya, 1 sendok, maka nanti saya biasanya saya tambahkan lagi ini ya, ini pupuk TSP ya, TSP yang kayak unsur P-nya atau fosfornya kita saya berikan 1. Jadi yang lebih menonjol tuh ini, supaya nanti merangsang pembungaan gitu. Ya, kita contohkan ya langsung. Nah, sekarang kita berikan NPK-nya 1 ya. 1 seperti ini. Nah, ini kita dosis rendah aja untuk 1 liter air ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan fosfornya ya, atau TSP ini 1. Nah, jadi perbandingannya sebenarnya 1 banding 3 ya, 1 banding 3 banding 1. Jadi lebih menonjol 3. Saya beri terserah nanti kan kawan ya, mau 2 juga boleh, 3 juga boleh, terserah. Ya, asal jangan terlalu banyak lagi berlebihan. Ya, kita kocorkan seperti ini, kita aduk dalam 1 liter air. Nanti setelah larut, kita langsung siramkan ke tanaman itu. Nah, ini kira-kira sudah larut ya, kita bisa langsung siramkan ke tanaman kita ya, seperti ini. Siramkan ke bagian pinggirnya saja boleh. Oke. Nah, untuk stressing air itu adalah metode yang kita gunakan dengan catatan bahwa tanaman itu tidak kita berikan air selama 3-4 hari, sehingga tanaman itu akan mengalami dehidrasi lah kita bilang ya, sehingga akibatnya daunnya bakal menggulung. Kemudian kalau dibiarkan terus maka bakalan rontok. Nah, kalau dengan kondisi cuacanya hujan, misalnya seperti sekarang ini 2 hari ini sudah hujan setiap hari ya. Bagaimana langkah yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menutup media tanam itu ya. Jadi media tanamnya kita tutup menggunakan, boleh menggunakan plastik ya. Plastik atau misalnya goni di media tanamnya, dengan catatan bahwa media tanam itu tidak boleh terkena air supaya betul-betul kering gitu ya. Jadi tidak tersentuh air, namanya juga stressing air, jadi dia kita hindarkan dari air gitu. Nah, caranya perlakuannya sama, hanya dia menggunakan hanya supaya media tanamnya itu tidak terkena air ya. Jadi kita harus tutup menggunakan plastik atau menggunakan goni. Oke. Nah, cara ini bisa kita lakukan hanya untuk tanaman yang ada di dalam pot. Terus kalau untuk tanaman jernipis yang ada di lahan atau di tanah langsung, ya stressing air sulit untuk kita lakukan ya, karena kita nggak tahu berapa banyak kandungan air yang ada di dalam tanah. Kecuali mungkin kondisi itu memang kemarau panjang, nah itu mungkin bisa kita lakukan. Tapi biasanya kita susah kalau untuk di tanaman jeruk nipis yang ada di lahan. Ya, jadi tekniknya begini, khusus untuk tanaman yang kebetulan kondisinya cuacanya panas, ini gampang sekali kita buat lakukan stressing air ya, karena kita tidak butuh untuk penutup-penutup media tanam. Cukup kita biarkan tanaman itu mengering ya, tanpa kita siram selama 3-4 hari kan. Kalian harus pantau kondisinya, misalnya 4 hari nggak kita kasih air, itu tanaman bakal daunnya bakal menggulung, kelihatan layu ya. Mungkin ada 1-2-3 daun yang bakal rontok. Nah, langkah pertama yang harus kawan-kawan lakukan adalah siram tanaman itu dengan jumlah air yang kadarnya sedikit aja. Kalau misalnya kita menggunakan gayung seperti ini ya, buatlah kira-kira seperempat aja ya, kira-kira segini aja. Targetnya supaya pohon itu enggak mati gitu.
ya, supaya nggak mati aja kita berikan. Oke, kemudian 4 hari lagi dengan kondisi cuaca yang terik, yang panas, baru kita siram lagi, seperempat aja lagi, 2 kali, kemudian ketiga kali kita buat seperti itu. Nah, yang di ketiga, yang setelah yang pertama, kedua, ketiga, disitulah kita berikan penyiraman yang maksimal setiap hari, wajib setiap hari, dengan jumlah yang kalau kita bilang media itu betul-betul banjir sekalian ya, supaya betul-betul yakin bahwa itu memang semuanya medianya itu basah ya. Jadi kita siram satu hari sekali aja cukup ya. Maka insya Allah mudah-mudahan ya 2-3 minggu kemudian itu bakal keluar buah. Begitu caranya. Jadi caranya memaksa supaya tanaman jeruk nipis dalam pot itu bisa berbuah. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.